Koyo-koyon duweni wis kadung sepenuh hati. Suara merdu ini bukan suaraku. Bola baling godo. Tapi suara si hantu. Sebelum jadi hantu, dia adalah biduan paling terkenal di Purbalingga. Dan waktu udah mati, aku manfaatin dia buat jadi. Apik tenang jika dengan suara emasmu ini, kamu pasti bisa cepet jadi biduan ngetop di Purbalingga. Alhamdulillah, makasih banyak pak. Tunggu dulu, cewek itu kan Mbak Embun si biduan yang terkenal itu. Tampilannya deng kayak demit. Jangan-jangan. Sebentar lagi aku bakal dapat hati si manajer dan jadi biduan terkenal. Bismillah. Kamu bisa lihat dia. Kamu tega sekali kamu. Bahkan kamu berbudak aku yang udah jadi hantu. Maafin aku, Bun. Aku cuma pengen jadi biduan terkenal dan punya banyak uang. Pancen menung seberang, Mas. Bambun, silahkan bersendam ke cewek itu. Aku gak bakal bilang siapa-siapa. Makasih banyak, Mas Bimo.